Oke teman-teman, ini dia bis yang akan mengantarkan Mas Ian menuju Yogyakarta. Ini ada PO Handoyo seri C. Red, gimana? Kita lanjut jalan lagi. Yowes, kita lanjut jalan lagi bersama Handoyo seri C ya. Nanti kita lihat keseruannya bersama Handoyo seri C ini. Wah, sweet classnya baru datang nih. Bareng di belakang ada seri L. Baru pada masuk ya. Nanti. Ini Merak Banyuwangi. Dari Merak jauh juga nih ini. Nah, suit kelasnya yang sebelah sana tuh. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam bisnya, teman-teman. Pukul 19 lewat satu ini. Wah, lepas rumah makan nih, Abah. Ya, jauh umur, Mbak. Belum. Dikasih snack nih. Apa aja, lihat nih. Ada roti sama ada apa nih, coba. Sama air minum, Cleo. Wah, jos, mantap, Handoyo. Ini
Handoyo Parang. Ngepom di kilometer 229. Ini sama kayak Rosalia nih di sini juga nih. Nah, jadi enggak cuma Handoyo aja. Ada Laju Prima di ujung sana tuh, ada Rosalia, sama di belakang. Di belakang ada Harapan Jaya. Banyak juga yang nyolor di sini ya di 229. Speednya bisa tinggi. Bisa tinggi. Cuman
ngawasin ngasuk keamanan. Jadi dari TNI ngawasin dia terus. Dari PIN itu dia. Udah dari itu dipanggil terus. Difasilitasi langsung ya pak. Terus aku dilihat tuh pak, suruh masuk ke sistem keamanan dia. Dia nanyain mau pakai komputer sendiri. Zaman aku masih narik patu-patu taman asri masih aman. Masih. Sekarang udah jadi perumahan semua banyak kok. Iya banyak deh. Daerah resapannya jadi perumahan, makanya banjir jadi. Sekarang Mas Yen tiba di perapatan Adsen. Mana nih Mas Fandi? Juga
lurus. Oh, ada yang gak kuat. Ini tikungan apa namanya, Pak? Tikungan apa ini? Coba. Hampir mundur. Sampai diganjel. Lumayan anjek banget. Patah banget ya tadi tikungannya. Patah. Sukorejo. Masian balik ke seat aslinya Masian nih. Wah, dingin banget coy. Saatnya kita tidur dulu karena ngantuk banget ya. Gak tahu nih nanti kita bangun-bangun udah nyampe mana. Masian tidur dulu teman-teman. Ini bangun-bangun dulu di secang pertigaan nih. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Pak. Iya. Enggak, Pak. Alhamdulillah akhirnya sampai juga teman-teman di depan terminal Giwangan. Yo, Pak. Mantap ya, Masian jadi suka nih coba unit ini lagi. Ini bisa langsung muter, jadi Masian menjadi penumpang terakhir di terminal Giwangan ini. Wah, sos ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video trip Masian sampai tuntas, dan sampai bertemu lagi di video trip selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.